Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian aman-aman Oppo dan Arya Saloka. Akan tetapi, sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuannya agar kalian para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Sampai detik ini viral video Arya Saloka dan aman-aman Oppo juga saling berpegangan tangan untuk menyatakan cintanya yang sesungguhnya. Video adegan mesra Arya Saloka dan aman-aman Oppo masih jadi sorotan hingga saat ini. Apalagi setelah beredar kabar bahwa video tersebut direkam oleh aman-aman Oppo dan diunggah akun masing-masing mereka. Sejak dipublikasikan video tersebut, sudah juta mata pasang yang menonton video Arya Saloka dan aman-aman Oppo bermesraan. Akan tetapi sampai detik ini Arya Saloka dan aman-aman Oppo enggan memberikan klarifikasi soal video viral tersebut. Sejak awal tayang, pemeran Aldebaran tampak sudah menyadarkan kepalanya ke lengan aman-aman Oppo. Tengah kedua persona itu juga tampak saling menggenggam satu sama lain. Awalnya Arya Saloka tak sadar bila aksi direkam oleh aman-aman Oppo lewat kamera ponsel. Namun setelah tahu bila adegan tersebut diabadikan sampai diunggah oleh aman-aman Oppo. Di sini aman-aman Oppo tak menyadari kalau video tersebut sampai viral dan terdengar oleh sang istri Arya Saloka yakni Putri Anne. Makin memanas saja. Dimulai dengan menambah senyum ke arah kamera ponsel aman-aman Oppo, Arya Saloka lantas mulai mengecup lengan aman-aman Oppo dengan berkali-kali. Tak cukup satu kali saja, Arya Saloka juga mengelus lengan aman-aman Oppo sembari menciumnya. Terlihat mata Arya Saloka yang sangat sayup dan terasa nyaman bersama aman-aman Oppo. Di sini pun aman-aman Oppo banyak disalahkan oleh netizen lantaran sang aktor Arya Saloka sudah memiliki anak dan istri. Sedangkan yang lain menganggap adegan mesra Arya Saloka dan aman-aman Oppo hanya bagian dari upaya tim produksi Ikatan Cinta untuk mendongkrak sinetron Ikatan Cinta yang saat ini sedang turun. Belum ada pernyataan resmi dari Arya Saloka maupun aman-aman Oppo tentang adegan bermesraan di luar adegan sinetron tersebut. Banyak yang mengira kalau Arya Saloka dan aman-aman Oppo memiliki hubungan yang khusus di luar sinetron Ikatan Cinta. Hanya saja Arya sempat membuat postingan tentang istilah nama putranya bersama Putri Anne di Instagram milik pribadinya. Arya Saloka menjelaskan kalau dirinya mengakui semua soal hubungannya dengan aman-aman Oppo saat ini. Pemeran Aldebaran ini juga mengatakan jika dirinya hanya baper dengan aman-aman Oppo di dalam sinetron
Arya mengatakan dirinya jatuh cinta dengan Andin saat berperan menjadi Aldebaran. Bahkan Arya Saloka membantah isu dirinya terlibat cinta lokasi dan selingkuh dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, yakni Amanda Manopo. Ya, dalam kesempatan tersebut, suami putri Arya tersebut mengakui jika dirinya memiliki rasa cinta dan rasa nyaman kepada Amanda Manopo saat melakukan adegan syuting bersama dirinya. Lantas ini memicu rumah tangga putri Anne yang diisukan miring setelah menemukan kabar tersebut bahwa isu ini Arya Saloka belakangan memang center diterpa isu perselingkuhan dengan lawan mainnya Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Isu miring ini menerpa rumah tangga putri Anne tersebut setelah video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo beredar luas. Kini Arya Saloka harus buka suara dan dengan tegas membantah jika dirinya terlibat perselingkuhan. Akan tetapi netizen tak menggubris pendapat Arya Saloka, namun dirinya memang justru membenarkan adanya hubungan dengan Amanda Manopo hanya sebatas rekan kerja saja. Kalau hanya sebatas rekan kerja saja, kenapa Arya Saloka dan Amanda Manopo melakukan adegan-adegan di luar syuting Ikatan Cinta? Bahkan sosok Arya Saloka membuat netizen merasa senang dan bahagia melihat adegannya di luar lokasi bermesraan. Itu justru membuat para netizen berpendapat jika Arya Saloka dan Amanda Manopo memang nyata benar adanya hubungan spesial di antara keduanya. Lantas Arya Saloka juga mengakui semua sekali tidak merasa hal itu di dunia nyata. Tanggapan dari pemirsa akan pada suka lihat yang kayak gitu. Kalau saya sebagai aktornya, ya hanya mengalami saja dengan adegan. Akan tetapi Arya Saloka mengatakan jika dirinya dan Amanda Manopo hanyalah sebatas rekan kerja saja. Di sini Amanda Manopo tak memberikan pendapat sedikit pun tentang isu miring tersebut. Tetapi Arya Saloka menambahkan jika apa yang terjadi dengan dirinya dan Amanda Manopo hanya sebatas profesional pekerjaan saja. Gak ada obrolan khusus kayak gue sama Andin. Gimana sih, sama-sama profesional aktor ya tahu, tutur kata Arya Saloka. Arya Saloka lantas menepi isu tersebut, cinta lokasi dengan lawan mainnya Amanda Manopo. Arya Saloka pun meminta agar hubungannya dengan Amanda Manopo tidak dikaitkan dengan kehidupan dunia nyata.